pemirsa, untuk episode Kilas Psikologi hari ini kami berdua dengan Mbak Dea yang memang sangat concern sekali untuk memperhatikan tumbuh kembang dari remaja dan keluarga. Kami sengaja memilih Jembatan Barela, Mbak Dea, ya, karena ada satu alasan yang kami ingin tekankan kepada pemirsa, bahwa di jembatan ini seringkali terjadi masalah kriminal yang dilakukan oleh remaja. Ada yang sering pernah dengar dulu, ada yang bunuh diri di sini, loncat, ada kemudian juga berantem sama pacarnya, akhirnya marah, loncat, kemudian juga peristiwa-peristiwa pembunuhan-pembunuhan lainnya. Ganti. Ya, tapi gini, oke, itu memang memang cerita itu atau kejadian itu memang ada. Yeah. Kalau kaitannya dengan kita tadi, Bang Re, saya kadang-kadang menyempatkan diri malam-malam nongol di sini. Itu ngobrol dengan remaja banyak loh malam-malam, malam minggu terutama ya. Bahaya tuh malam-malam. Itu dia ya. Berani banget. Mereka bilang cuma datang ke sini untuk refreshing, Bu, refreshing tante. Iya, terus kalau ngobrol lagi sama mamahnya enggak, sama papanya enggak. Ih, ngapain ngajak-ngajak itu? Nanti di sini malah diomelin aja. Saya contohin, tante ke sini sama anak tante loh gitu. Boleh enggak ikutan ngobrol gitu? Kalau ngobrol sih boleh tante, tapi jangan cerewet ya. Artinya yang ingin saya sampaikan, di sini tempat berkumpulnya remaja pada waktu-waktu tertentu. Di sini juga kadang-kadang saya khawatir dengan anak-anak remaja kita yang geng motor, itu di sini juga. Tapi bisik-bisik aja kali ya, karena mungkin sudah rahasia umum, tapi sampai sekarang masih juga banyak marak. Tapi kalau yang tadi mungkin itu kasus, saya lebih sangat berharap, ayo deh remaja, orang tua, kita kenalkan juga anak-anak untuk bermain di sini, hal-hal tadi yang positif. Benar. Mancing silahkan, terus ngobrol, gitaran gitu ya. Ini hari ini mungkin karena hari sekolah atau suasana juga masih berasap, agak berkurang anak-anak remaja kita di sini. Itu ya, karena itu aja ya yang jadi latar belakangnya. Iya. Tapi walau bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa semuanya itu berawal dari keluarga, pola hidup, pendidik orang tua kepada anak-anaknya. Oke, Mbak Dea, kalau gitu Ray lebih dalam lagi deh. Kalau gitu ada orang tua yang mengatakan, wah, saya apa yang saya nggak kasih sama orang tua anak saya ya, materi, keinginannya, apa kalau dia ulang tahun dikasih, kalau dikasih motor pun dikasih, mobil pun dikasih, pola asuh yang dianggap orang tua itu sudah tepat diterapkan kepada anaknya. Tapi kalau dia di luar itu kok berusaha berubah 180 derajat ya? Ada yang salah di mana? Di sebelah mana salahnya nih, Mbak Dea? Oke, ada dua nih tadi yang disampaikan Bang Ray. Satu, pola asuh yang karena sayang pada anaknya, maka diberikan semuanya. Satu lagi berbeda ya, di rumah baik tapi di luar, kok beda. Kalau kita bicara tentang pola asuh, maka ada paling tidak, kalau digolongkan garis besar itu ada tiga. Yang otoriter tadi, yang awas, jangan, harus. Itu aja kata-katanya, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, awas kalau begini. Itu orang tua ya? Itu otoriter. Musuhnya remaja nih langsung. Kemudian yang kedua, permisif. Permisif itu sayang sama anaknya. Semua dituruti. Ayah, waktu kecil nih, ada apa mainan benten, beliin dong, dibeliin. Masih belum rusak nih, tapi temannya ada yang baru, mobil benten dong, kaos benten dong, terus apa dibeliin. Remaja juga gitu, motor dong, motornya ganti. Habis itu mobil dan sebagainya, pokoknya semua keinginan anak selalu dipenuhi. Dengan tadi tujuannya sayang. Ini membuat anak jadi tergantung pada orang tua dan terus-menerus ini ya, menuntut. Jadi apa-apa minta orang tua, seolah-olah orang tua jadi Doraemon. Minta ada. Ada semua, nah, kantong itu ajaib. Membuat remaja kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, polanya demokratis. Demokratis itu orang tua mendiskusikan dengan anak, kenapa kamu harus begini, kalau beli ini tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi membelikan sesuatu bukan karena diminta oleh anak, tapi memang karena itu kebutuhan anak. Membelikan sesuatu bukan karena itu cari yang mahal, tetapi cari yang memang itulah tepat untuk anak. Mungkin harganya mahal, tapi itu kepentingan anak, why not gitu.
Tapi kalau yang murah aja ada dan itu sudah cukup untuk anak, ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya yang ekonomis, apa nama, bukan ekonomis ya, apa yang dibutuhkan itu yang diberikan. Kok tadi kan seperlunya yang permisif, ya, nah seperlunya yang secukupnya aja secukupnya untuk perkembangan remajanya. Ini yang pola asuh. Nah, yang tadi kok di rumah nih anak baik-baik aja, nurut banget, bangun sholat subuh, siap ke sekolah, berangkat ke sekolah, pulang tepat waktu, keluar pamit dan sebagainya. Pokoknya, tapi tiba-tiba pulangnya anak manis, hebat gitu ya. Tiba-tiba dapat deh surat dari sekolah, isinya mohon orang tua datang ke sekolah karena sudah 3 hari anak tidak berangkat, tidak hadir di sekolah. Orang tua kaget, tiap hari kok saya anter sampai gerbang sekolah. Nah, ini ada apa? Memang orang tua biasanya merasa sukses kalau anaknya baik-baik saja di depan matanya. Sementara remaja ini tadi dia punya, kan dari masa eksplorasi ya, sehingga dia punya teman, dia lebih senang bergaul dengan teman sebayanya, bahkan teori-teori atau hukum-hukum atau aturan yang berlaku lebih mementingkan peraturan dari teman sebayanya. Sehingga orang tua juga harusnya tahu ada apa anak saya di luar sana, mengenal semua kegiatan-kegiatan anak di luar sana, sehingga nggak kecolongan kayak tadi yang saya sampaikan. Anak seperti ini pasti anak pinter nih, anak yang sopan, anak yang cerdas, karena dia bisa menempatkan posisi pada tempatnya, tanda kutip ya, di rumah seharus manis karena itulah permintaan bapak saya. Di luar yang penting bapak saya nggak tahu. Saya udah bosen dengan peraturan di rumah. Begitu terus rutinitas, bapak hanya senang kalau saya baik. Kalau saya salah, habis deh riwayat saya gitu kan. Nah, sehingga dia mengekspresikan ini di luar sana. Nah, ini kemudian memang perlu komunikasi sekali lagi, selain saya sebagai orang tua terhadap anak saya, saya sebagai orang tua juga harus berkomunikasi dengan lingkungan anak saya. Dengan sekolah seperti kita, seperti Pak Dia bilang dulu kan, orang tua juga harus tahu teman-temannya anaknya di anak-anaknya ya. Iya. Tapi sekali lagi, orang tua bukan polisi. Polisi dalam artian temanmu siapa, orang tuanya siapa, rumahnya di mana dan sebagainya, atau di sekolah juga gitu. Ulangan enggak, nilainya berapa, kenapa salah, terus rankingmu berapa, itu investigasi yang interogasi yang investigatif banget. Itu tidak akan mendapatkan jawaban yang oke, yang sesuai dengan aslinya gitu. Tapi jawabannya enggak, iya, enggak apa-apa, iya, itu aja yaudah, jawabannya. Ya udah. Udah kok, enggak apa-apa kok, oke kok, itu jawabannya pendek-pendek karena pertanyaannya sudah mengarah gitu. Tetapi ketika kita ngajak ngobrol, gurunya siapa sih yang paling galak? Seolah-olah kita mau berpihak pada anak. Galak banget, emang galaknya kenapa? Nanti dia akan cerita galaknya seperti apa. Pasti dia akan nyenggol temennya, nyenggol masalah pelajaran, nyenggol masalah PR dan sebagainya, sehingga orang tua bisa kemudian, oh gitu ya, mendapatkan gambaran. Sekali lagi, ngobrolnya yang diinginkan, jadi bukan investigasi. Sama juga dengan teman-temannya. Temanmu itu ini ya, sopan ya kalau kesini. Emang dia orang mana? Biasanya kita ini ya, siapa? Oke banget ya. Kalau ada temennya yang nakal sudak-suduk, jangan sekali-sekali. Terus kamu nggak boleh lagi main dengan dia. Ya udah deh, itu kita sama dengan putus hubungan nih sama anak kita sendiri. Ketika kita memutuskan hubungan kita dengan temennya dia, sama juga kita memutuskan hubungan dengan teman kalau anak sendiri. Ari lebih tertarik ya, berarti orang bilang kalau nonton di apa ya, di sinetron, di film-film, atau baca buku atau apalah, sastra dan sebagainya, anak manja, maning kundang itu dimanja orang tuanya, atau ada cita-cita apalah yang dimanja seperti Cinderella gitu ya, ibu tirinya itu memanjakan anak-anaknya tapi akhirnya jadi jahat seperti itu kan. Nah, oke, sekarang kita kembali ke masalah kenakalan remaja ini. Asal atau sebetulnya dari sisi manakah kenakalan remaja ini bermula, dari remajanya atau dari orang tuanya?
Tapi ngomong masalah kuncinya di orang tua ya. Orang tua. Tapi kan orang tua udah kalau misalnya orang tua masih melakukan anu yang baik kan bagi versi orang tua nih, tapi orang anak-anaknya juga masih tetap nakal. Bagaimanapun juga ketika kita ngomong masalah yuridis, kalau pelakunya ini remaja, ya remaja yang salah gitu ya kalau kita ngomong masalah hukum. Iya. Tapi ketika kita ngomong masalah psikologis, tetap ada hubungan kasualitas ya. Ada sebab, ada akibat. Kenapa sih anak seperti itu? Gimana sih pola asuhnya? Gimana sih lingkungannya? Sekali lagi balik ke pola asuh orang tua. Dan itu sekali lagi saya harus sampaikan, tidak ujuk-ujuk. Semua pola asuh berawal bahkan sejak 0 tahun. Bahkan sejak sebelum kita menikah, orang tua menikah, itu sudah kita sudah membentuk remaja nih. Sudah mulai membentuk remaja. Karena saya mengenal Bang Rey, itu nantinya itu saya juga mungkin saja itu saya mengenal anak saya seperti saya mengenal Bang Rey. Artinya sangat dimungkinkan anak saya seperti Bang Rey. Anak perempuan kita nanti ya. Itu juga mungkin juga seperti saya. Artinya sejarah orang tua itu sangat dimungkinkan berulang pada anak. Sehingga saya harus memilih dong pasangan yang kalau bahasa orang Jawa kan bibit bobot bebet ya. Bibit bobot bebet. Orangnya baik, dari keluarga baik-baik, sikapnya juga baik gitu. Nah, pendidikannya baik. Nah, harapannya nanti anak-anaknya juga bibit bobotnya juga oke. Itu dari sebelum menikah. Ketika sudah menikah dan masa mengandung, masa hamil, itu juga sudah mulai pembentukan remaja nih. Kedisiplinan namanya ibu, kemudian perhatian ayah terhadap calon bayinya, bahkan makanan dan seterusnya sampai dia lahir. Dari 0 tahun, bagaimana perlakuan orang tua terhadap si anak itu kan kebiasaan. Kebiasaan disiplin, nanti anak remajanya juga disiplin. Tapi kalau kebiasaannya ayah dan ibunya berbeda, ibunya pengennya disiplin. Ayahnya bilang, aduh kok kayaknya ketat banget nih. Di sini loh yang namanya pola asuh itu sejak sebelum sebelum nikah kan sebenarnya sudah terbentuk itu pola asuh. Meskipun masih dalam rencana nih ketika anak dia diperlakukan seperti apa. Karena hampir semua orang tua, paling tidak mungkin saya gitu, saya lupa ada nggak ya perubahan ketika anak saya kecil dan sekarang remaja menjelang dewasa, kayaknya berjalan begitu aja, nggak tahu ada batasnya. Yang tahu batasnya cuman dulu TK, sekarang SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah, terus kerja gitu kan. Mana batas dia tiba-tiba seolah-olah tiba-tiba remaja, kata orang setelah diingatkan orang, anaknya udah remaja ya Mbak ya. Iya ya, anak saya remaja. Perlakuan sepertinya biasa saja. Nah, ini orang tua seperti saya ini harusnya introspeksi bahasanya, Bang Rey. Belajar lagi. Oke. Mbak Dea, berarti nanti kalau senyap pemirsa sudah mengetahui akan hal ini, tidak ada lagi yang istilahnya anaknya bandel ya, orang tuanya gitu juga, orang tuanya mantan preman dulu, jadi orang tuanya bandel. Tapi ternyata yang dapat kita dapatkan pelajaran terpenting adalah bagaimana orang tua mengerti akan metode pendidikan dalam rumah tangga seperti itu ya, dan akhirnya juga akan menciptakan anak-anak yang berkualitas. Oke, dalam pendidikan remaja ada yang katanya, Rey pernah baca-baca hukum kasualitas. Apa sih hukum kasualitas ini? Tadi seperti yang saya sampaikan, ada hukum sebab akibat, hukum mirror gitu, mirror dalam artian apa yang saya sebagai orang tua lakukan, itu nanti akan berdampak langsung terhadap anak. Maksudnya. Keteladanan, apa yang saya lakukan itu akan ditiru anak. Anak itu fotokopi, bahkan lebih canggih loh. Fotokopi kan apa yang kita fotokopi persis plek gitu ya, bahkan ada fotokopi warna. Anak hebat, anak itu bisa memodifikasi kopian. Sehingga keteladanan apa yang dilakukan oleh orang tua, jangan teori aja deh,
jangan ngomong terus. Jadi mungkin sekali-sekali nanti kita akan ngobrol masalah apa yang harus dilakukan. Soalnya kalau teori aja nih, kayak kita ngobrol begini, apa sih, gimana sih komunikasinya gitu ya, atau gimana sih perilaku saya sebagai ibu dalam menghadapi anak saya SMA. Dan mungkin satu hal yang saya ingin kita semuanya juga kembali mengkoreksi, ketika ada kasus, ketika ada masalah, memang iya, perlu dicari akar masalahnya di keluarga atau di lingkungannya. Tapi nggak perlu deh kita menyalahkan. Ini kan salah orang tua. Gimana sih dulu orang tua didik ini? Itu nanti konfliknya nggak selesai. Sekolahnya di mana sih? Kok anaknya bisa sampai ada di tahanan gitu ya? Akhirnya orang tua juga yang disalahkan. Baik, kita break dulu, Mbak Dea, ya. Oke, semakin menarik. Ini ujungnya orang tua nanti pasti ada yang salah juga didikan orang tua nih. Tapi orang tua sekarang kita kan nggak mau disalahkan. Dan tetap merasa saya orang tua, wah ini... pokoknya kayak tujuannya begini loh gitu kan. Kita break dulu deh kalau gitu. Terus semakin malam. Oke, kita break sejenak, tetap bersama kami dalam Kilas Psikolog. Kami akan terus bersama Anda untuk membahas lebih dalam lagi tentang orang tua dan remaja.